Nah ini Pak Bos, ya? Ini kita lagi nangkepin jalak, ya? Ini namanya jalak putih. Jalak putih ya? Ya, cuma jalak putih itu ini yang masih anak. Untuk lokasi di Pasar Burung Pramuka, teman-teman, untuk ramai pengunjung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan kami Jaya Kicau. Nah, kali ini Jaya Kicau berada di tengah-tengah Pasar Burung Pramuka. Nah, di kios Mas Edi Jopanis yang selalu lancar jaya ya, dan pengiriman kemana-mana pun insya Allah selalu amanah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak Bos. Gimana Mas untuk kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Lancar jaya ya. Yang penting nomor satu sehat selalu. Sehat selalu. Nah, bosku saya doakan semoga sehat selalu juga Pak Bos, iya, ya. Biar rezekinya lancar. Amin. Pengen burung apa bisa beli Pak Bos. Koling-koling ya. Oh ya, yang baru lihat nih Mas untuk ya, konten kami dengan Mas siapa ini? Edi Jopanis. Mas Edi Jopanis ya. Semoga Mas Edi Jopanis lancar jaya. Amin. Terus dilancarkan rezekinya maupun urusannya dan amin, selalu sehat pastinya. Ayo Mas, buat nama kios ini apa Mas? Ah, ini nama kios Lancar Jaya. Lancar Jaya ya. Mas Edi Lancar Jaya. Oh ya Mas, untuk lokasi tepatnya. Ini lokasi di Pasar Burung Pramuka ya. Iya. Untuk arahannya langsung pintu masuk parkir mobil. Iya. Itu masuk ke dalam belok ya, ke kiri dikit. Belok kiri dikit ya. Ada gang pertama masuk ke kiri. Oh begitu. Ayo Mas, untuk kios Mas ini bisa tukar tambah nggak nih? Kalau tukar tambah bisa. Atau bisa ya. Dengan harganya tukar tambahnya. Oh begitu. Nah, dan utamakan burungnya sehat dulu ya. Iya. Kalau burung sakit nggak boleh tukar tambah. Oh begitu. Jadi ya, persyaratannya ya, gitu ya Mas ya. Nah untuk kirim-kirim Mas, untuk lokasi mana saja? Untuk kirim-kirim Jabodetabek ya, biasanya Jakarta sampai ke Bogor, Jabodetabek. Oh begitu ya, berarti kemana saja insya Allah diusahakan Mas ya? Ya, untuk kirim-kirim, untuk luar pulau, atau yang di Jawa, ya, bisa transfer dulu, ntar kita kirim video cocok, langsung dipaket Pak. Oh begitu. Nah, teman-teman yang mau pantau nih, kira-kira jam berapa aja? Jam 4 pagi sampai jam 4 sore Pak Bos. Oke begitu. Oh ya Mas, terima kasih Pak Mas. Kantor, ya, pengen order, ya, bisa halo-halo dulu, ntar barang kita taruh di rumah, bisa mantap, dipantau di rumah Pak Bos. Mantap, begitu ya? Ya. Informasinya sangat jelas di kios Mas Edi Jopanis. Mantap. Terima kasih Mas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau unboxing ya. Oke untuk Pak Bos. Jalak. Nah ini Pak Bos. Ya. Ini kita lagi nangkepin jalak. Ya. Ini namanya jalak putih. Jalak putih ya? Ya, cuma jalak putih itu ini yang masih anak. Masih anakan ya? Ya anakan. Kalau pengen dapet suara yang maksimal, yang bagus itu harus ngerawatnya dari anak. Oh begitu. Ya, kita bisa tempel masteran lagi, kita ya, setting lebih bagus lagi. Oh, begitu. Nah, kita bosku ready semua jenis jalak dan dari anakan sampai yang sudah gacoran. Oh begitu. Nah oke bosku ya, kita lanjut nangkepin dulu. Oh, kita siap. Pak Bos lagi nungguin. Ya. Untuk harga ntar kita kasih tahu. Mantap. Oke Pak Bos ya, Kicau ya, Jaya. Mantap. Mantap. Oke nih teman-teman, mantap banget untuk stoknya di kios Mas Edi Jopanis ya. Di sini ada burung koksai jambul maupun burung cicak emas ada teman-teman, dan burung impornya juga ada, wambi impor dan cicak hijau, kinoi juga ada dan murai juga ada teman-teman. Seperti ini ya untuk murainya, untuk trotolannya juga ada teman-teman. Nah untuk kacernya juga ada biasanya ya. Nah seperti ini untuk burung kacernya, biasanya teman-teman nyari buat burung-burung fighter-fighter. Nah di kios Mas Edi ini selalu menyediakan seperti itu ya. Untuk kirim-kirim insya Allah selalu amanah di kios Mas Edi. Nanti kita review satu persatu ya, biar teman-teman tahu. Nah, untuk lokasinya seperti ini untuk di kios Mas Edi. Insya Allah kirim-kirim kemana saja selalu amanah. Ini juga ada Kicau Mania yang lagi milih burung jalak ya, atau burung jalak putih seperti ini ya. Bos, ya. Nah ini peminat jalak
di Comaninya itu emang yang ditunggu-tunggu itu jalak yang dari Anakan sampai Gacoran. Nah, kita langsung pantau untuk penampakan harganya, Pak Bos. Iya, siap. Nah, ini dari Anakan, ini sudah mandiri. Sudah mandiri ya? Ya, mau jalak. Ini mandiri, mau disuapin juga mau. Oh, mau disuapin juga mau ya? Ya, karena ini rawatannya emang dari Anakan, dari suapan. Dari Anakan ya? Iya. Ini nah, untuk jantan sama betina gimana, Mas? Untuk bedakan jantan betina, dari Anakan emang agak susah. Oh, begitu. Jadi kalau nggak pengalaman, pastinya nggak tahu. Begitu ya, Mas. Nah, kalau saya, itu biasanya kalau milih itu yang warnanya hitam pekat, bodinya lebih besar. Oh, begitu. Jadi itu ya, jantan ya? Jantan. Jantan. Kalau warnanya agak keabu-abuan seperti ini ya. Nah, ini bawahnya ya, ini betina. Oh, ini betina ya? Ya, ini betina. Begitu. Ya. Nah, untuk jantan sama betina sama enggak nih harganya? Harga sama, Bosku. Berapa, Mas? 270.000. 270.000 aja ya? Ya. Untuk jalak suren anak ya? Ya. Nah, untuk membedakan jantan betina yang dewasa itu sudah kelihatan. Oh, sudah kelihatan. Kalau yang dewasa warna bolnya itu biru, nah, kalau betina merah. Oh, begitu ya. Ya, sama juga seperti jalak putih. Oh, berarti semua jalak itu seperti itu contohnya. Oh, begitu. Insya Allah kalau buat teman-teman mau kirim-kirim kemana saja, lokasi mana saja, insya Allah mana ya? Iya, bisa, Pak. Nah, untuk pengen dicariin untuk jantan sama betinanya, kita cariin ya. Oke, itu ya. Mantap. Nah, ini. Nah, di sini ada burung jalak putihnya, teman-teman, seperti ini ya untuk jalak putihnya. Ini masih remaja ya, Mas ya? Ini ya remaja, dibilang Anakan mandiri ya ini. Iya. Oh, ini mandiri ya? Iya, mandiri. Untuk jantan sama betina gimana, Mas? Jantan betina dari Anakan seperti jalak suren, kita pilih yang bodinya besar, kepalanya besar. Berarti sama ya? Sama. Nah, untuk mengetahui yang dewasa, ya, warna bolnya itu biru. Oh, bolnya warna biru ya? Nah, nah, kalau yang merah betina. Oh, begitu. Nah, untuk jalak putihnya berapa ini Anakan? Yang Anakan 350 untuk mandiri. 350.000 ya untuk mandiri ya? Ya, yang masih lolo 330. Yang masih lolo 330.000 ya? Ya. Untuk yang lolo yang mana, Mas? Ini lolo. Oh, ini ya yang di bawah ya? Banyak. Kita banyak, banyak stoknya. Ambil. Stoknya aman ya? Jadi sesuai pesanan. Stok selalu aman. Nah, kita beralih untuk jalak kapas, Mas ya? Ini jalak kapas nih bagus, Pak. Oh. Harganya terjangkau. Istimewanya apa nih? Istimewanya ini suaranya juga mewah, harganya sangat terjangkau. Untuk yang jantannya 50.000. Yang jantan cukup 50.000 ya. Yang betinanya 35. Yang betina 35.000 ya. Ini ya, mumpung lagi ada ya. Mumpung lagi ada. Ntar kalau ya, pas lagi barang kosong harganya bisa 200.000. Oh, lebih selangit ya. Iya. Mantap. Ini masih bebas pilih, Mas ya. Bebas pilih. Ini buat di aviari juga keren. Buat di aviari keren, Mas ya. Iya. Ini jalak kapas teman-teman mulus banget. Ini di stok kios di Jovanis mantap banget nih, stoknya ambiar banget. Nah, ini dari segi penampakan untuk jalak putih yang dewasa ya seperti ini. Yang dewasa atau yang dibilang sudah gacoran. Sudah gacoran, Mas ya. Ini burungnya sudah jinak-jinak, sudah jinak ya. Ini kalau buat brandingan bisa enggak, Mas? Buat untuk breeding bisa, nanti kita bantu. Oh, begitu. Nah, utamakan kalau nyari buat breeding tuh nyari yang kakinya belum terlalu kering ya. Oh, begitu ya. Ya, tapi ngaruh ya. Ngaruh. Kalau yang sudah tua banget itu biasanya burung afiran ya, jadi udah enggak bisa nelur lagi. Oh, begitu. Jadi kalau yang enggak tahu ntar kadang asal dikasih tua. Nah, kalau tua itu udah afiran dari peternak. Oh, begitu. Jadi kalau mau diproduksi itu lama nelurnya, habis itu ntar malah nggak kuat, malah akibatnya mati. Iya, iya. Berarti Mas Edi juga tahu banget ya seluk-beluknya ya untuk ya, untuk cara breeding juga. Emang sejak dulu saya main jalak putih. Nah, ngomong-ngomong, Mas, untuk jalak putih betina berapa, Mas? Untuk yang betina 480.000. Untuk yang betina ya 480.000. Dan untuk yang jantan 500.000. 500.000 ya. Dari segi penampakan teman-teman seperti ini ya. Nah, ini untuk jalak kita seminggu bisa datangnya itu 150 ekor. 150 ekor ya. Ya, jalak kita seminggu datangnya 2 kali. Oh, seminggu 2 kali ya. Mantap banget. Jadi stok tetap banyak pilihan. Stoknya banyak pilihan ya. Ya. Ini banyak banget teman-teman ya. Ini untuk yang gacoran. Nah, untuk kebawahnya ini yang masih lolo. Oh ya, ini lolo ya. Ya, ini yang masih lolo, lolo teman-teman. Untuk jalak putih lolo ya, ya. Kalau mau ngerawat burung yang pengen bagus maksimal tuh ngerawatnya emang harus dari yang masih dari muda. Yang, dari muda ya. Muda masih seperti itu. Ini itu jagonya bisa nurut, terus ya, suaranya bisa macam-macam. Begitu. Ngomong-ngomong nih, Mas, ini kalau kayak gini mau diisi burung apa aja masuk nggak nih, masteran burung lain? Bisa. Masuk ya? Bisa. Kalau dari Anakan itu kan dia memorinya masih kosong. Oh, begitu. Jadi bisa disetting suara apa aja. Mantap. Jelas banget ya. Ya. Oh ya, Mas, ini untuk Anakannya kayak gini sama ya harganya tadi ya? Harga sama.
Nah ini untuk pilihannya masih banyak lagi kok. Ini banyak ya? Banyak untuk, lagi. Untuk burung jalaknya atau iya, jalak putih ya? Ya ini kita ada peternaknya dari Klaten. Kita oh, Klaten, dikirim ya? Dari Klaten. Dari Klaten langsung ya mas ya? Ya Klaten Jawa Tengah. Nah untuk kirim-kirim gimana mas? Amanah nggak nih? Untuk kirim-kirim bisa. Amanah ya? Jabu Tetabek bisa COD. Mantap. Amanah Pak Bos. Insya Allah selalu amanah mas ya? Untuk ke luar pulau bisa transfer dulu. Kita kirim video cocok kita paket. Mantap. Pokoknya selalu amanah ya di Mas Edi Jovanis. Ini stoknya banyak banget. Nah untuk yang kepengen hybrid ya, yang ya, pengen silangan-silangan tuh harus pesan dulu. Oh begitu. Ya, kita juga ready untuk yang silangan-silangan dan harganya bisa halu-halu. Begitu ya. Ya. Kita lanjut ke nomor telepon ya atau nomor WA ya. Nah, ini dari stok burung jalak Bali mas ya? Ya, jalak Bali. Jalak Bali. Ini hasil ternakan dari Klaten. Hasil ternakan ya? Ya. Ini kalau udah branding gimana? Udah siap belum ini? Kalau ini body branding bisa, tapi untuk produksinya masih nunggu. Oh, masih karena nunggu ya? Ini masih muda. Oh, begitu. Ini ya, masih ini muda. Kalau ya, dibilang masih muda, ini satu pasangnya 3.500. 3.500 untuk satu pasang, teman-teman ya? Ya. Nah, untuk yang agak kecilan lagi, biasanya kita kasih aja 3 juta. Oh, begitu. Jadi harga sesuai dari umurnya bos. Oh, umur ya, jadi mau yang muda sekali apa yang remaja ya, ini termasuk remaja udah kondisi aman ya. Ini termasuk remaja ya, aman ya, ya. Kalau mantap, yang kecil banget masih sensitif ya, untuk perawatannya agak gampang-gampang susah. Oh begitu ya, ya memang harganya lebih murah tapi untuk perawatannya lebih sensitif. Begitu ya. Ya, nah untuk yang dewasaan yang siap branding ini Pak Bos. Oh, yang siap branding ini ya, untuk ya, di kandang kotak atau kandang pisah ya. Ini dewasa siap oh, branding ya. Nah ini untuk satu pasangnya kita kasih harga 4.500. Satu pasangnya ya, 4.500.000 ya. Ini jambulnya udah panjang, terus panjang ya. Ini dewasa ya, belum dewasa tua ya, ya. Kalau tua itu kakinya sudah deker. Oh begitu. Ya jadi bosku kalau mau breeding jangan nyari burung yang tua. Oh begitu. Nyari yang dewasa. Nah ngomong-ngomong ini ada sertifikatnya kan mas? Ya full sertifikat. Full sertifikat ya. Ternakan dari Klaten Jawa Tengah. Mantap. Oke Mas Edi, kita lanjut untuk burung jalak suren ya. Ini burung anakan ya. Ya, ini mandiri bos. Oh, ini mandiri ya. Ya. Nah, ini mandiri teman-teman. Ya, jadi bosku kadang kepengen yang mandiri. Bosku yang sibuk biar enggak ribet ya. Itu biasanya pada ordernya yang mandiri. Oh, begitu. Nah, untuk harga sesuai Pak Bos ya, yang mandiri berapa nih Mas? Yang seperti ini udah ya, gede banget ya, di angka 300.000. 300.000 aja ya, ya. Kalau yang bebas pilih ya, lolohan mau mandiri mau yang ya, tadi 270. Oh begitu, mantap ya. Dari segi penampakan juga mulus-mulus teman-teman. Ini soalnya Mas Edi viral banget di YouTube ya atau di sosial media. Ini untuk kirim-kirim selalu amanah teman-teman. Insya Allah kita bikin konten langsung dari narasumber, jadi buat teman-teman nggak usah ragu ya, langsung calling-calling seperti itu ya. Masih ambiar ya. Oke mas, ini untuk stok jarak jalak putihnya ya, ambiar ya, banget ya mas ya. Jalak putih ambiar dari depan sampai ke samping, mau ke pojok, mau ke tengah ya. Banyak pilihan. Banyak pilihan mas ya, ya. Nah, mantap. Nah untuk jalak suren yang dewasa ini ada di sebelahnya. Nah ini untuk jalak suren dari stoknya ya, aman semua ya untuk gacorannya. Ini yang gacoran tadi belum disebutin mas ya. Ya untuk gacoran kita harga Rp425.000 aja ya. Biasanya saya ada pesanan tuh mintanya pada sepasang. Oh begitu. Untuk pengambilan sepasang 8,5 ya untuk satu pasang ya. Ya untuk mengetahui jantannya kita tiup pantatnya itu ada bolnya itu warnanya biru ya. Oh begitu. Ya kalau warnanya merah betina. Oh kalau warna merah betina ya. Ya jadi mantap, kalau mau breeding harus dicek dulu Pak Bos. Iya mantap. Kadang sudah dimasukin kandang ternak lama-lama tapi nggak berhasil berhasil. Taunya betina semua ya. Taunya betina semua. Nah bosku ya, ya, bisa order, bisa kita bantu kirim-kirim kemana saja ya mas ya. Kemana saja. Insya Allah aman-aman mas ya. Oke mas, tadi kita masuk ke burung jalaknya ya. Ya Pak Bos, tadi bahas untuk para jalak loloan sampai jalak gacoran Mas ya. Iya Pak Bos.
Kali ini untuk bahas untuk burung beo mas ya. Nah ini beo yang dewasa ya, atau beo bilang beo MH. Iya. Nah ini di angka 1 jutaan. 1 juta ya? Ya, nah khusus kalau mau ambil satu pasang. Oh ini ada satu pasang? Ya, satu pasang kena 2 juta. Satu pasang cukup 2 juta ya? Ini kondisi barangnya sudah pur total. Pur total ya pasti. Ya. Ini masih muda apa gimana? Masih muda ya, dibilang ya dewasa lah. Oh begitu. Ya kalau yang anakan kita kasih harga 1.800.000. Oh ada yang anakan. Ya kalau yang sudah jinak sudah bunyi, ya 2 jutaan. Oh, kita ada banyak. Ada banyak ya. Ya. Stok ambiar ya. Ambiar. Pokoknya aman terus. Oke lanjut bosku, yang tadi kita bahas untuk burung lain juga, ada burung beo ya. Iya Pak Bos. Ada burung apa nih mas? Ini burung cucak kembang. Cucak kembang ya? Ya, atau yang dibilang cak hijau kembang ya. Oh, ini. Oh cak hijau kembang ini ya. Ya, baru lihat nih ya saya ya. Ini apa, warnanya cantik banget. Warna cantik ya? Cantik banget. Ini jantan sama betina gimana ini? Ada. Oh satu ya, pasang ini juga. Ini banyak pilihan loh, ini ada, tuh ada yang bunyi tuh. Oh iya ada yang bunyi tuh, ya? Tuh ada yang bunyi. Mantap. Suaranya lucu nih, kayak di hutan. Oh iya ya, suaranya ya lucu ya. Ini belum dimandiin. Oh belum dimandiin. Ya kalau udah dimandiin, gantengnya mewah Pak Bos. Tambah lebih ini ya. Lebih mewah. Lebih mewah ya, kayak Ariel ya. Ayo mas, untuk yang betina ini, ngomong-ngomong berapa ini? Ini jantan betina kita harga sama. Oh harga sama. Ya, berapa? Satunya 75.000. 75.000 aja ya. Sangat terjangkau Pak Bos. Sangat terjangkau ya. Ya ini kalau udah dimandiin, sudah dipisah-pisah. Ya. Bisa nyampe 400.000-an. Mantap, harga ya mewah ya. Karena kita harga grosir, jadi kita satu kandang isinya banyak banget. Mantap. Cucak mas ya. Harganya juga ya terjangkau ya. Harga terjangkau ya. Mantap. Cukup 75.000. 75.000 aja ya. Iya Pak Bos. Mantap. Bebas pilih ya. Untuk jantan atau betina kita sama ya. Nah ini lagi ramai pengunjung teman-teman seperti ini ya. Untuk Mas Edi juga ramah banget sama Kicau Mania ya, yang lagi pantau ramah banget teman-teman. Oke Pak Bos ya, ini penampakan pasar burung pramuka. Iya mantap. Nah, ini kita masih berada di kios yang lama ya. Iya, kita akan buka cabang lagi di kios yang baru. Yang di mana mas? Di ujung sana. Ujung sana ya, nah, di belakang ya pasar burung pramuka. Nah, ntar kalau mau launching ntar kita kabar-kabar. Mantap. Ini lagi renovasi dulu. Oh begitu. Nah kita pantau penampakan cucak kembang ini. Iya, cucak kembang. Cucak kembang ya yang ya tadi nih teman-teman. Masih ada lagi Pak Bos. Iya. Ada lagi cucak raja. Jadi cucak raja. Di suaranya itu sama tapi beda postur bodinya. Oh begitu. Nah, itu rajanya cak kembang. Rajanya cak kembang ya, mantap. Dari segi penampakan teman-teman. Untuk cucak kembang ya, rajanya ini ya. Ya, ini namanya cucak raja. Cucak raja. Ya, ini kalau di Sumatera namanya Lahora. Lahora ya kalau di ya Sumatera. Oh iya ngomong-ngomong Mas. Ini postur tubuh agak mirip ya, agak mirip ini ya, lebih besar. Lebih besar ya. Ya. Ini dari Sumatera mas? Dari Sumatera. Dari Sumatera. Ini istimewanya dari apa nih mas? Warnanya keren. Warnanya untuk keren. Suaranya ya juga unik. Oh suaranya unik. Ya, suaranya itu unik banget. Jadi, suara unik ya. Keras-keras nyaring gitu loh Pak Bos. Oh begitu. Nah untuk lebih jelasnya Pak Bos ya. Iya. Kita bisa pantau di YouTube kan ada suara burung Lahora. Iya. Lebih enak ini ya. Dari suaranya bagus, warnanya juga bagus. Nah. Dan harganya bagus juga Pak Bos. Berapa ini mas? Harganya terjangkau, 200.000-an. 200.000 aja ya? Iya. Ini untuk jantan sama betina campur. Pengambilan banyak, ya 300.000 satu pasang. Oh begitu. Iya. 300.000 untuk satu pasang ya? Iya. Untuk ambil satuan 200.000. Mantep. Lebih murah ya kalau ambil satu pasang mas? Iya Pak Bos. Tetap kita ada selalu ada diskon ya untuk ambil pasangan tuh selalu ada diskon. Lalu memuaskan pelanggan mas ya? Insya Allah Pak Bos. Iya. Dan untuk menupakannya buah mas ya, seperti ini ya. Kita tetap kasih buah, soalnya kita ini satu kandang isinya kan ada 10 ekor ya. Oh begitu. Jadi kalau kekurangan buah kan burung kurang sehat. Mm-hmm. Nah untuk bosku lebih bagusnya itu kasih pisang. Oh begitu ya. Ya pisang sama pur. Hmm, ya, lebih bagus ya. Iya, ini kita jarang dimandikan. Kalau sering dimandikan mengkilap Pak Bos. Mengkilap ya, lebih cantik. Lebih ya ganteng Pak Bos. Lebih ganteng ya. Iya. Ini ada yang bondol dan mulus sama harganya mas? Kita kasih harga sama, bebas oh, pilih. Bebas pilih, harga sama, teman-teman seperti itu ya. Mantap. Oke lanjut, teman-teman yang tadi kita bahas untuk burung cucak raja ya.
Nah, kita beralih untuk burung terucukan ya. Ini terucukan kebo ya, Mas ya? Ya, ini terucuk kebo. Dari mana ini, Mas? Ini dari Jawa Timur. Jawa Timur ya? Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu pelanggan, Pak Bos. Oh, begitu. Ya, terucuk kebo itu paling diminatin para showmania, ya, para bapak-bapak, para ibu-ibu, ibu-ibu ya, dan para teman-teman di showmania, Pak Bos. Mantap. Karena oh, ya, Mas, ini yang dinamakan cucak rawa lokal. Cucak rawa lokal ya. Harganya terjangkau. Berapa suaranya ini? Indah banget. Berapa ini, Mas? 40.000 terucuk kebo. 40.000 aja ya untuk terucukan ya, kebonya. Ini nah, ada berapa kandang nih, Mas, stoknya? Kita ada 3 kandang. 3 kandang ya, aman. Bebas pilih. Bebas pilih ya. Ya, bosku yang enggak bisa datang bisa kita bantu pilihin. Mantap. Dari segi penampakan burung mulus-mulus banget ya. Ya, Pak Bos. Jadi untuk yang bondolnya ya pastinya ada. Oh, begitu. Pasti kita kasih harga beda. Yang bondol 30.000, Pak Bos. Yang bondol ya 30.000 aja. Ya. Dan kebersihan selalu terjaga ya di kios Mas Edi Jovanis ya. Jadinya burung sehat-sehat ya. Mantap. Ya, kita pastikan burung pasti alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ya. Nah, bosku, untuk jantan dan betina harga sama, tapi harga untuk sama. Pengambilan satu pasang ya, kita kurangin. Oh, jadi sepasangnya itu 70.000. 70.000 ya untuk satu pasangnya untuk terucukan kebo Jawa Timur ya. Mas. Nah, ini teman-teman yang lagi pada memantau, alhamdulillah di kios Mas Edi sangat amanah, makanya didatangi para pengunjung ya. Seperti ini, teman-teman. Pak Bos, kita lanjut lagi ya. Iya, siap. Ini masih ada lagi pentet raja. Pentet raja ya. Hanya rajanya pentet. Mantap. Harganya masih terjangkau. Harganya masih terjangkau. Satu pasangnya 500.000. 500.000 ya untuk pentet raja. Ini kita lihat penampakannya seperti boleh. Ini. Boleh, siap. Nah, ini dari segi penampakan untuk pentet raja, teman-teman. Ini baru lihat ya saya ya. Rajanya pentet. Rajanya pentet. Emang mirip ya, kayak pentet banget ya, Mas. Iya, ini emang namanya pentet, cuma oh, rajanya ini, Pak. Rajanya ya. Ya, ini buat di aviari juga keren. Karena pentet raja ini kalau dibilang galak, enggak galak. Oh, galak tapi enggak galak ya. Enggak galak. Enggak galak. Ini udah pur total. Pur total, Mas. Iya. Ini kapan datang, Mas? Ini udah 4 harian. Oh, 4 harian ya, udah pur total. Kalau yang galak itu Jovin sama ya, pentet Jawa Timur itu galak. Galak ya. Gak boleh di aviari. Oh, begitu. Kalau ini bisa. Bisa ya. Ini enggak galak. Ini enggak galak. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas, untuk jantannya sama betina, Mas, gimana, Mas? Campur. Jantan betina campur, Bos. Campur. Jadi, ya. Bebas pilih. Bebas pilih ya. Ya, kalau pengen dibantu pilih, kita bantu pilih. Mantap. Untuk harga satuan 300.000, ambil satu pasang 500.000. Untuk satuan 300.000 dan untuk satu pasangnya cukup 500.000 aja ya. Ini bondol mulus sama ya harganya. Sama aja, Pak Bos. Kalau mau diborong pasti kita kurangin lagi. Mantap. Lebih murah ya. Lebih murah, Pak Bos. Oh iya, teman-teman, ini mumpung ada ya. Besok-besok gimana nih? Aman gak nih untuk stoknya? Aman, aman. Kalau besok ya? Ya, kalau sampai kehabisan ntar kita pesenin lagi dari pengirimnya, pasti selalu ada. Mantap. Potok, tangkap. Oke, lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk pentet raja. Nah, kali ini ada burung cucak wilis ya. Teman-teman, seperti ini untuk burung cucak wilisnya. Ini burung mulus-mulus banget. Dan untuk menupakannya seperti biasa untuk pemakan buah ya. Cucak wilis berapa, Pak? Cucak wilis 70.000. 70.000 aja ya, mantap. Ini jangan pur total ya. Pur total ya. Mewah-mewah, Pak Bos. Ini mewah-mewah juga. Ini pur total. Ini suaranya sama seperti burung tutuk. Oh, suaranya ya, sama ya. Kropel juga. Cuma ya, ini monoton. Oh, monoton ya, ya, untuk burungnya. Kalau tutuk kan bisa macam-macam. Oh, begitu ya. Ya, bisa kropel, bisa engkel, bisa disco. Wah, mewah, Pak Bos. Ngomong-ngomong, Mas, untuk yang jantan sama betina gimana? Campur ya? Sama. Sama. Ya, jadi bosku kalau ambil sepasang pasti dikurangin ya. Oh, pasti dikurangin ya. 130.000 sepasang. Satu pasangnya 130.000 ya. Untuk satuannya 70. Untuk satu ekor cukup 70.000 ya. Mantap. Dari segi penampakan teman-teman seperti ini ya. Oke, lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk burung-burung lain. Nah, kali ini ada burung kutilang ya, yang banyak diminati untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu, para penonton semua ya. Yang paling ditunggu-tunggu. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong, Mas, ini untuk jantan sama betina gimana, Mas? Campur ya? Campur. Nah, campur, kita ya, harga sama. Oh, harga sama ya? Ya, biasanya betul. Kalau jantan tuh postur bodinya besar, terus jambulnya itu tinggi banget. Oh iya, begitu. Nah, ini stoknya kita ambiar ya. Iya, stok kita ambiar. Belum sempat memandikan karena kerjaan lagi banyak dan ya, stoknya itu lagi ambiar.
Mungkin besok pagi kita mandiin semua biar mulus semua. Biar mulus ya. Ya. Oh iya, ngomong-ngomong Mas, untuk satu ekor berapa ini? 15.000. 15.000 aja. Dan ya, untuk satu pasang Mas? 30. 30.000 aja ya. Karena ini emang harganya sudah terjangkau. Sudah terjangkau ya. Ini paling murah Mas ya. Paling murah. Mantap. Nah, Bosku kalau mau ambil 10 ekor, ya. Nah, 10 ribuan Pak Bos. Kalau 10 ekor cukup 10 ribuan ya. Iya. Mantap. Kondisi burungnya mulus-mulus. Itu harga grosir ya, Mas. Harga grosir. Iya, ini Bosku ya. Jadi kalau ambil satuan 15.000, mau ambil banyak 10.000-an. Mantap. Lebih murah ya? Lebih murah. Oke Mas, kita lanjut yang tadi ada burung kutilang ya. Kutilang. Nah, kali ini ada kutilang emas ya. Ya, ini Pak Bos, ini kutilang emas. Kutilang emas ya. Ini banyak yang penasaran dengan kutilang emas nih. Mantap. Ini ya, kapan datang Mas? Ini baru datang Pak Bos. Oh, baru datang ya. Ya, belum sempat mandiin juga. Belum sempat mandi ya. Ini kalau sudah mandi, wih. Kutilang ya. Mewah ya, ganteng ya. Iya. Oh ya Mas, ngomong-ngomong untuk jantan sama betina gimana nih? Ntar kita bantu pilih. Bantu pilih. Ya. Nah, ngomong-ngomong untuk satu ekornya. Kutilang Mas Pak Bos yang mulus 50.000. Yang mulus 50.000 ya. Yang bodol 40.000. Yang bodol cukup 40.000 aja ya. Ya, untuk pengambilan banyak kita kasih harga 35.000. Ambilan banyak ya, 35.000 aja. Mantap. Lebih murah itu ya. Untuk pengambilan banyak, pengambilan pasti banyak ada ya, diskonnya. Ada diskon ya, lebih miring teman-teman seperti itu ya. Nah lanjut Mas, yang tadi kita bahas untuk burung kutilang emas ya. Iya. Nah kali ini ada burung pentet lolohan Mas ya. Pentet lolohan Pak Bos. Ini datang kapan Mas? Ini sudah semingguan. Oh semingguan ya. Kemarin datangnya banyak. Banyak. Ada 80 ekor. 80 ekor nah, ya. Untuk pentet ini kan memang selalu diminatin para pelanggan Pak Bos. Oh begitu. Ya. Nah ngomong-ngomong ini pentet dari mana nih? Dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Iya. Ini masih lolohan ya? Masih lolohan. Ngomong-ngomong Mas, untuk jantan sama betina gimana nih? Untuk jantan betina kalau dari anak kan susah dibedakan. Susah ya. Beda-beda. Ya, tapi kalau pemain burung pasti tahu. Pasti tahu ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong satu ekor berapa ini? Satu ekor untuk yang kecil seperti ini 100.000. 100.000 aja ya. Ya. Harga terjangkau banget. Nah, untuk yang besar-besar seperti ini yang sudah nangkring. Nah, ini untuk yang besar ya atau untuk yang dewasa ya, rada dewasa. Ya, ini ya, udah pada nangkring. Yang sudah nangkring kena 130. Oh, 130.000 ya. Ya. Mantap, ini bebas pilih ya. Bebas pilih. Nah, ini yang kita pantau ini kondisi minus. Kondisi minus ya. Ya, ini yang minusan oh, ini yang kena minus. 70-an. 70-an untuk yang ya, minus ya. Ya, minusnya ya minus paling bekas ketindihan teman-temannya. Oh, ketindihan teman ya. Ya, jadi untuk pengiriman kan satu kotak itu bisa 50 ekor begitu. Jadi ditindih-tindih terus ya Mas ya. Iya, jadi maksimal terus. Yang kurang maksimal, yang kurang mantap lah pasti ya, kita jualnya minus. Lebih miring ya. Lebih miring. Ini tinggal 4 ekor Mas ya. Iya, untuk minusan 4 ekor yang bagus-bagus masih banyak. Oh, yang bagus-bagus masih banyak. Ini dari segi penampakan teman-teman untuk lolohan pentetnya seperti ini ya. Nah, teman-teman ini yang mulus-mulus banget ya dari segi penampakan untuk burung-burung mulus banget. Ini no minus ya Mas ya. Iya, ini sampai ke bawah-bawah nih Mas. Sampai ke bawah ya, mantap. Nah, ini kita 3 hari lagi akan masuk lagi ya. Oh, 3 hari lagi masuk ya. Nah, ini yang pengen anakan kita selalu ada ya. Jadi kalau mau yang dewasa juga ada. Oh begitu. Nah, nah kita pantau yang dewasaan. Untuk yang mulus kayak gini beda harganya. 130.000. 130.000 ya, ya, mantap. Ini banyak banget teman-teman. Ini juga Mas ya stoknya ini ya. Ya, sama-sama. Oh, sama ya. Mantap. Ini udah pada ada yang mandiri Mas ya. Mandiri semua ini. Nah lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk burung pentet yang lolohan ya teman-teman. Nah kali ini untuk yang dewasa ya. Nah untuk yang mulus seperti ini cukup dibanderol 90.000 aja ya. Untuk pentet Jawa Timur ya atau pentet Belangkon yang mulus 90.000. Dan untuk yang bondol seperti ini ada yang bondol teman-teman. Kita bahas yang bondol. Untuk yang bondol cukup dibanderol 85.000 aja. Ini stoknya ambiar banget di kios di Jovanes teman-teman. Insya Allah kirim kemana-mana selalu amanah. Yang penting kita calling-calling dulu langsung ke nomor WA ya. Ini dari stoknya di kios di Jovanes mantap banget ya. Nah ini pentet ini sangat diminatin para pelanggan. Sangat diminati ya para pelanggan ya. Ini harganya beda ya Mas ya, yang tadi yang mulus maupun yang bondol ya Mas ya. Iya. Mantap. Ini dari segi penampakan atau stok-stoknya seperti itu ya.
Untuk jenis pentet banyak banget Pak. Oh, jenis banyak ya untuk. Ada juga yang buat spesial buat masteran. Ini namanya pentet macan. Pentet macan ya ini ya. Ikutnya pentet macan. Kemana nih? Oh iya ini pentet macan ya. Sorry. Nah, ini pentet macan ini pentet macan juga ya. Musiman. Oh, musiman Mas ya. Jarang ada. Ini kiriman dari mana, Mas? Dari Sumatera. Oh, Sumatera ya. Jarang ada ini. Ada berapa ekor, Mas? Banyak. Banyak ya. Ini sampai ke sini-sini nih. Oh iya, mantap. Pentet macan semua. Pentet macan ya. Pentet yang... macan tuh suaranya unik, Bos. Oh, lebih unik daripada sama seperti tengkek buto. Oh, seperti jadi, tengkek buto ya. Masteran handal. Masteran handal juga ya, Mas ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong untuk jantan sama betina gimana, Mas? Jantan dan betina harga sama. Oh, dan harga sama. Burungnya juga susah dibedakan. Oh, begitu ya. Karena ini burung masteran. Oh, begitu. Mau jantan mau betina tetap mantap. Oh, kepake semua ya? Kepake semua. Nah, untuk satu ekornya kena berapa, Mas? 90.000. 90.000 aja. Ya, kalau yang bondol 80.000. Kalau yang bondol 80.000 ya. Ya, dan ini tuh tidak setiap hari ada. Oh, jadi kebetulan pas lagi ada bosku yang nggak bisa datang bisa kita bantu kirim-kirim. Oh, begitu. Ini berarti stoknya itu ya menipis ya, Mas ya. Iya, ini ada 20 ekoran. 20 ekoran ada ya, mantep. Ini stoknya banyak banget teman-teman, untuk ada 4 kandang ya. Ya, 4 kandang. Oke, Mas, kita bahas untuk yang di bawah ya sekalian ya. Nah, di sini ada burung apa nih, Mas? Nah, ini jarang ada ini, Bos. Jarang ada ya. Ya, ini namanya Poksai Merah. Poksai Merah. Oh, seperti ini ya, Poksai Merah ya. Nah, ini jarang ada ini. Ini warnanya juga cantik banget ya. Iya, Mas. Ini warnanya cantik, suaranya juga keren. Suaranya juga bagus. Nah, ya. Ini burung impor. Oh, burung impor, Mas. Jadi, ya. Jadi, tidak setiap hari ada, terus di pramuka itu mungkin cuma di kios Lancar Jaya ini. Mantap. Cuma di kios Lancar Jaya. Ya, di tempat lain belum ada. Belum semesti ada ya. Iya, ini burung impor, Bos. Oh, burung impor. Iya. Ngomong-ngomong nih, untuk satu pasang apa satu ekor berapa ini? Satu pasangnya 2.500, satu ekornya 2.500. Satu ekornya 2.500 ya. Ya, untuk harga jantan betina harga sama. Harga sama. Nah, untuk satu pasang berapa? 5 juta. 5 juta saja ya. Mantap. Ya. Ini satu pasang Mas ya? Satu pasang. Nah, ini kita pasang. Masih ada 10 pasang. Oh, 10 pasang ada. Ya. Mantap, stok berarti aman ya. Aman. Ini ketebalannya sudah sama ini pasangan. Oh, ini pasangan juga? Ya. Ini di gudang juga ada pasang-pasang. Di gudang juga ada ya. Mantap. Ini selalu diminatin buat ditaruh di aviari. Oh, banyak kan di aviari Mas ya? Ya, karena warnanya cantik, iya. Warnanya cantik, burungnya tidak setiap hari ada karena ini impor. Impor ya? Ya, kalau impor itu pas lagi ada ya ada. Kalau nggak ada ya nggak ada. Kalau pas lagi dicari kosong. Ya, kosong. Ya, karena untuk pengirimannya itu setahun sekali. Oh, setahun sekali ya? Setahun sekali. Ya. Burung ini berarti jarang juga ya? Iya, jadi itu. Burung ini burung mewah Pak Bos, burung mewah ya. Ya. Oke, lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk burung imporan ya. Nah, kali ini ada burung. Ini burung dari Sumatera. Oh, dari Sumatera ya. Ya. Pepudang hitam Mas ya. Pepudang hitam. Pepudang hitam. Ini jantan apa betina Mas? Jantan betina ada, kita ada dua stoknya. Oh, stoknya ada dua ya, untuk ini jantan sama betina. Memang agak langka. Oh, agak langka. Ya. Ini kondisi burung gimana Mas? Kondisi sehat, bagus. Sehat, bagus ya. Ya. Lagi dokter ya. Harganya juga masih terjangkau. Berapa ini Mas? 200.000. 200.000 aja ya, mantap. Ini burung mulus banget, sehat banget. Untuk menupakannya juga kayak itu ya. Sisa hijau dan burung lain pemakan buah dan pemakan pur, seperti itu ya. Mantap teman-teman. Oke, lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk burung kepudang hitam ya. Nah, kali ini ada burung Poksai Rainbow. Seperti ini ya. Ini jantan betina kita stok ada ya, Mas? Ada, Pak Bos. Stok selalu ada nih. Ini dari stok-stoknya ini ada yang bondol Mas ya, atau dorong ekor ya, ada yang mulus juga. Ya, pokoknya mau jantan, mau betina ada. Ada. Ngomong-ngomong Mas, untuk satu ekor berapa ini Mas? 200.000. 200.000 ya, ya untuk Poksai Rainbow ya. Poksai untuk Rainbow. Mulus maupun lagi dorong ekor sama ya? Sama Pak Bos. Harga tetap sama teman-teman seperti itu ya. Mantap. Ini dari segi penampakan atau stoknya. Ini sampel. Stoknya aman terus teman-teman. Nah, ini dari segi penampakan juga teman-teman. Sudah pada bunyi tuh. Ini murai pada bunyi ya? Ya, murainya ada pada ngeribik ya. Pada ngeribik teman-teman. Nah,
Oke bosku ya. Ya. Nah ini untuk penampakan di Kios Lancar Jaya. Ya mungkin besok kita akan lanjut yang di gudang. Kita stoknya masih ambiar. Ambiar banget mas ya. Oke terima kasih yang sudah nonton di channelnya Jaya Kicau. Atau Kicau Jaya ya. Ya mantap. Mantap pak bos. Mantap ya. Salam. Ya, okay. Sehat selalu mas. Nah segitu saja dari ulasan kami teman-teman di Kios Edi Jopanis. Untuk stoknya selalu ambiar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang dan memberikan inovasi maupun informasi harga seputar burung di pasar burung pramuka maupun di luar pasar burung pramuka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.